Suzuki Carry Extra, ya. Sebetulnya mobil ini masih dalamnya semua orisinil, ya kan? Ini namanya yang Extra. Ini kemarin semuanya masih orisinil. Tahun 94, ya. Suzuki Carry Extra tahun 94. Ini saya buka harga ini 25 juta, ya. 25 juta. Kenapa mahal? Kalau yang Extra itu udah ada RPM nih, ya. Carry. Kalau seri ini saku, lihat dalamnya sebetulnya orisinil semua, plafon semua. Tadi ini karpet saya ambil nih, karpetnya udah kotor, cuman ini masih aslinya semua ya, buluk nih, sarung. Carry Extra tahun 94, kalau seri Nisako, tuh lihat semuanya masih ada tulisannya Nisakonya ya, komando, 25 juta nego, ya kan. Berikutnya lagi nih, Isuzu Panther Total AC, ya kan, lihat nih, masih oke semua. AC double, power steering, power window, baru datang nih, kemarin ya, udah datang nih, ya. Dalamnya semua oke, masih orisinil, ini lacinya nih tuh. Suzuki Panther tahun 94 ya, 94 AC double, power steering, power window. Ini saya buka harga 43 juta. 43 juta. Pajak telat bulan aja ya, terima pajak hidup ya. Ya. Yang long nih, yang long yang tahun 94 ya, tahun 94. Total izin lihat nih ya. 43 juta lihat tuh ya, masih ada jadinya semuanya ya. Tuh dalamnya tuh lihat tuh ya. AC double power steering, power window. 43 juta terima. Pajak hidup kalau keadaan gini 40 juta ya. Berikutnya lagi nih Karimun ya, Karimun tahun 2000, mesinnya halus, dalamnya masih ori ya, kaki-kaki habis saya betulin, kemarin habis 1 juta, pajak bulan 11 sudah saya bayar. Ini saya buka aja 49 juta. Karimun ya, power steeringnya enteng, mesinnya halus kering. Berikutnya lagi nih, Daihatsu Zebra yang 1000 tahun 90 ya, nomor rangka mesin semua masih oke. Lihat pelek racing, ban tempatnya masih baru semua nih, tuh lihat bannya ya, pelek racing. Ini harganya agak mahal dikit nih ya, ya harganya 23 juta nih. Zebra 1000 ya, oke. BBKB masih lama pak, BBKB nya masih lama, tangan kedua tuh. Zebra yang 1000, jadi ini generasi hatchback 1000 ya kan, mesinnya bandel nih, nomor rangka mesin semua akur. Nah berikutnya lagi, nah berikutnya lagi nih juga ada Putura tahun 2000 ya, tahun 2000 masih orisinil nih ya, masih dingin, dalam rapi semua ya, sasisnya oke semua. Ini BBKB masih yang lama juga nih, kalau nggak salah tangan dua nih ya. Nih Putura kalau nggak salah 4 unit yang paling bagus ini nih ya, lihat masih ini semua orisinil, faceplate-nya bodinya masih DRP tahun 2000, AC dingin, ini harganya 39 juta masih nego ya. Berikutnya Kijang LG tahun 2004 warna silver ya, warna silver, dalamnya ori cuman dibungkus sarung jok ya, pajak panjang bulan 7 sudah new model ya. Ini harganya saya buka nih 79 juta saja. 79 juta tahun 2004 ya. Ini banyak kotor aja nih ya. Ya, pajak hidup panjang. Berikutnya lagi nih. LG juga nih tahun 2003 ya.
tuh lihat velgnya tuh ban masih baru tuh, ban masih baru 2003 ya kan, sudah happy. Bensin nih, bensin ya, bensin remote semua lengkap nih. Ini harganya saya buka sama 79 juta saja. Bapak boleh dicek di All X di atas 80 semua ya. Nih, velgnya sudah new model juga ya. Nih, berikutnya lagi nih. Ini kijangnya lagi juga warna silver tahun 2003. Khusus bapak-bapak yang tinggal di Jakarta mau nyari yang matic inilah. Super istimewa. Super istimewa. Harganya nih 75 juta. 75 juta tahun 2003 ya. Yang matic ya, bagi bapak-bapak yang Jakarta macet lebih baik beli yang matic. Lihat kosketnya semua lengkap, ban masih oke semua. Misalnya mobil siap pakai, pajak bulan 10 sudah saya bayar pak, bulan saya bayar. Nah kijang, ini roper dari yang lain sudah habis, tinggal satu nih. Tahun 89 ya? Tahun 90? Tahun 90 AC sudah double, power steering, power window, balance juga racing, di seharga 29 juta saja, masih nego sampai jadi. Bagi bapak-bapak yang mendengarkan review hari ini, kira-kira ada yang feeling, monggo di DP saja, tidak jadi uang kembali, ongkos diganti, jangan khawatir ya. Belakang masih ada? Nah, ya carry di luar masih ada 3 ya, carry-nya Futura tahun 91 yang DRP AC double ya kan, sama lagi carry 2004, sama lagi carry lagi 2004 tangan pertama, masih di bengkel, di salon ya kan. Nah berikutnya lagi di sini masih ada kan ya, belakang masih ada. Oh ada, kita belakang aja. Oh iya, yang baru datang lagi ada Isuzu Panther tahun 91, hey sporty, BPKB masih yang lama, platnya plat Bogor, mobil masih orsinil, harganya 55 juta hey sporty tahun 97 ya. Kalau di sini ini udah di DP, sini sudah di DP juga. Oh, kijang ya, kijang pickup ya. Ini Pak yang kemarin nanyain terus nih, ID300 yang biru nih, bensin Pak, tahun 87. Pajak kiri sudah hidup ya. Pajak kiri hidup. Cuma mesin oke, raknya semuanya harga 29. Bensin ya, bensin. Ya, bensin. Pickup, pajak kiri hidup. Berikutnya lagi nih, kijang pickup tahun 94. Tahun 94 nih, ya. Pajak kiri semua hidup, ya. Semuanya lebaknya itu keker banget nih, mesin sasis oke ya kan. Ini harganya 35 juta, 35 juta ya. Tahun 94 ya, 94. Berikutnya lagi nih, kijang pickup joyok saya yang tahun 85 ini, 84 nih, pajekin juga masih hidup. Bagi bapak penggemar kijang doyok, mesin bagus, kaki-kaki udah saya betulin habis 1 jutaan kemarin, jadi sudah enak remnya semua, lampu-lampu jalan. Ini saya buka harga 25 juta. Nah, berikutnya lagi ada si cantik lagi nih. Kijang Grand Rover GRX tahun 94, tangan kedua, BPKB masih lama. Nih, masih kaleng. AC double, power steering, power window, lihat nih. Kaleng. Grand Rover tahun 94. Ini harganya saya buka harga 37 juta. 37 juta ya. Nih. Kaleng. Berikutnya lagi nih ada carry tahun berapa kalian ya? 2000. Tahun 2000. 2001. 2000. Hah? 2000 ya? Nah, tahun 2000 nih. Eh, 2001 DRP. Benar ini. 2001 nih. 2000 DRP nih. Yang 2000 sana tahun nih. Tahun 2000 punya Momo. Ini harganya murah nih, 35 juta saja. Mesin lagi dioprek-oprek nih ya mesinnya. Kalau body oke semua, sasisnya masih licin. Ini 35 juta ya, tahun 2000. Satu ya, yeah. Saya rasa review hari ini saya akhirkan dulu. Bagi bapak-bapak yang masih punya sangkutan dengan NJM atau mungkin terhambat karena mobilnya rusak segala macam, mohon maaf, tolong diselesaikan dengan baik. Kalau memang mau pelunasan, datang aja, kita bisa damai-damai saja. Saya rasa saya akhirkan dulu. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di NJM Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148, dekat pom bensin Pol Tangan Pasar Minggu, klik Marno Jaya Motor, sudah alamat ketemu alamatnya. Terima kasih.